السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari yang paling mulia di dalam sepekan hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya Jumat 23 Zulkaidah 1445 Hijriah bertepatan dengan 31 Mei 2024 kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Ibnu Battuta di Nusa Dua Bali dalam sebuah kegiatan yaitu kajian Islam ilmiah mengangkat tema asbab husnul khatimah kiat mendapatkan husnul khatimah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin Ahibati fillah wa iyakum kaum muslimin jamaah masjid Ibnu Batuta Nusa Bali yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah Asba Husnul Fatimah. Kiat mendapatkan Husnul Fatimah. Tema ini penting. Karena tema ini dapat membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Yaitu mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena kalau orang mengingat husnul khatimah maka dia akan senantiasa tersemangati termotivasi untuk selalu taat dan menjauhi maksiat. Tema ini penting karena membuat seseorang tidak lalai dan tidak tertipu dengan dunia yang sementara. Kita harus yakin betul bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Coba bayangkan yang meninggal dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kita sekarang Tahun 1445 Hijriah berarti sudah berapa tahun? Sudah 1434 tahun yang lalu. Ini harus kita yakini bahwa hidup di alam kubur pasti lebih lama daripada hidup di dunia. Hidup di dunia cuma 60-70 tahun saja sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Selesai di dunia. Habis itu masuk ke dalam kubur. Ya, Bapak punya kak, punya bapak punya kakek, punya nenek. Berapa tahun yang lalu sudah meninggal. Menunjukkan bahwasanya seorang yang mempelajari tentang Husnul Khatimah, dia tidak akan terperdaya dengan dunia. Cuma sementara. Dan itu harus kita yakini selalu. Agar kalau orang tidak terperdaya dengan dunia, dia tidak menghalalkan segala cara untuk dapat dunia. Dia terlalu mendewakan dunia, apa-apa dunia, apa-apa dunia yang dia kalau duduk sama orang tersebut selalu bicarakan harta, tahta, wanita, dunia aja yang ada dalam benaknya. Bahkan kadang-kadang tidak kenal siang, tidak kenal malam cuma nyari dunia aja. Ganti baju sebentar keluar lagi demi dunia. Diperbudak oleh dunia. jam 12 malam orang yang waj'alna laila libas. Allah berfirman kami jadikan malam untuk istirahat. Dia masih sibuk mengejar dunia. Dalam bahasa Arabnya itu al-inhimak fi talabid dunia. Ini himak itu terlalu berlebih-lebihan dalam mencari dunia. Nah, orang ini disadarkannya dengan apa? Dengan tema itu. Bahwa Ada namanya husnul khatimah. Husnul khatimah ini, kalau dipelajari, yang akan kita pelajari sekarang, membuat seseorang akhirnya tidak terlalu mendewakan dunia, tidak terlalu tergila-gila dengan dunia, cuma sementara, dan tidak terlalu akhirnya menghalalkan segala cara untuk dunia. Coba bayangkan, berapa banyak hubungan rahim, adik, kakak keponakan dengan paman, anak orang tua terputus gara-gara dunia, harta waris, kemudian hutang piutang, gara-gara dunia. Coba dia berpikir tentang husnul khatimah, tentang bahwa ada yang namanya akhir hidup yang baik. Saya dia tidak akan terlalu ngoyo tentang dunia tidak terlalu memaksa-maksakan bahkan sampai bunuh-bunuhan gara-gara dunia sampai saya pernah mendapatkan curhatan lima tahun kakak adik tidak sapa-sapaan gara-gara dunia orang kalau berpikir tentang husnul khatimah dia tidak akan seperti itu oh, setelah mati tidak akan dibawa apa-apa rumah kita cuma setengah meter kali dua setengah meter dalamnya lima meter selesai tidak ada yang dibawa apa Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tema ini penting Kenapa? Membuat seseorang tidak lalai dengan dunia Allah sudah menyatakan bahwasanya manusia akan lalai dengan dunia Allah berfirman Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanadiril muqantara minal zahabi wal fiddati wal musawwamati wal an'ami wal -hati. Zalika mataul hayatid dunia wallahu indahu husnul ma'af Dikindahkan untuk manusia pandangan terhadap istri perempuan, anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak, wal khairil musawwama, kuda-kuda, wal an'am milatang ternak. itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau ada yang tertipu dengan itu, ingat baik-baik. Di sisi Allah ada tempat yang lebih baik. Maka tema ini penting agar orang tidak terlalu stres dengan dunia. Ya, coba sekarang membayangkan pinjol dan judol itu salah satu penyakit masyarakat yang para pendakwah harus memeranginya mengenalkan kepada masyarakat itu dosa besar itu menghantarkan kepada kerusakan, keburukan, kehancuran di masyarakat. Pinjol pinjaman online, judul judi online. Itu gara-garanya apa? Dunia. Anak umur 20-an, 19-an sudah berhutang 500 juta bayangkan gara-gara dunia ada tercipta di masyarakat bahwasanya kalau seandainya umur 25 belum punya tabungan 100 juta insecure dia tidak nyaman hati tidak pede ketemu dengan orang Gara -gara dunia. maka harus diingatkan tentang obatnya adalah mengingat Rasul bahwa tidak ada yang berharga dari harta yang dikumpulkan tersebut kalau tidak mendapatkan husnul khatimah. Catat ini baik-baik. Sampaikan kepada anak cucu. Tidak ada yang berharga dari apa saja yang dikumpulkan dari harta dunia kalau di dunia tidak mendapatkan husnul khatimah. Mau punya rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kiloan, kilauan, perak, berlian. Tidak akan bermanfaat. Tidak akan ada nilainya. Kalau seandainya seseorang ketika di dunia, di penghujung hidupnya, tidak diberikan oleh Allah husnul khatimah. Maka tema ini penting, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. penyakit-penyakit di masyarakat yang ada bahkan di tengah anak-anak muda yang semestinya mereka giat beribadah, semangat menuntut ilmu, tetapi karena media sosial membuat dia seperti itu. Bahwa anak umur 25 harus punya tabungan sekian. Kalau tidak dia belum dinyatakan sukses. Akhirnya dia mendewakan dunia apa-apa dunia yang dibicarakan dunia di mana-mana ada seminar-seminar tentang entrepreneur agar mendapatkan kekayaan dunia selalu dicekoki hidupnya untuk dunia padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mali walid dunia Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajara. Aku, waruh. Aku bagaikan seorang pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian setelah selesai bernaung, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah per perumpamaan yang begitu nyata dari kehidupan dunia. Masuk akal Kalaukah ketika seseorang hidup di dunia di bawah pohon tersebut dia bangun istana, bangun rumah semegah-megahnya, tidak masuk akal. Karena dia akan tinggalkan, dia akan menuju ke sana. Makanya sebagian ulama, sebagian orang-orang terdahulu bertanya kepada ulama salaf. Limadha kana salaf yuhibbuna al minal min al-hayah? Mengapa ulama ulama terdahulu menyukai kematian dibandingkan kehidupan mereka di dunia? naftrahul Sedangkan kita membenci kematian. Apalagi kalau sudah berumur 40-an tahun. Sudah banyak penyakit. Wah itu di atas meja dalam kamar semua obat-obat. Kenapa? Karena membenci kematian, ingin hidup. Kata mereka, para ulama salah mengatakan, "Nahnu dunya wa hum dunya wa al-akhirah." Ulama ulama terdahulu mereka menghancurkan dunia dan memakmurkan kehidupan akhirat. Mereka mempunyai istana di akhirat tadinya. Mereka mempunyai harta di akhirat tapi yang kekal abadi. Dan mereka menghancurkan dunia mereka. Hanya sekedar untuk sekedar makan pada hari itu. Untuk sekedar bisa tidur pada hari itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Man asbah <tuh> minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi ibadanih, indahu qutu yawmi ka'anna mahizat lau dunia bi hadha Siapa yang dia merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, pada hari itu dia bisa makan. Maka seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Itulah. Sehat badan, bisa tidur nyaman, kemudian bisa makan pada hari itu saja. Karena besok hari kita tidak tahu hidup atau tidak. Sedangkan kenapa kita membenci kematian dan menyukai kehidupan dunia? dunya wa Karena kita menghancurkan kehidupan akhirat. Tidak punya ladang amal. Tidak punya bekas. Setelah mati tidak ada bekas dari amal ibadah kita yang mengalir terus pahalanya. Tidak ada. Dan kita makmurkan dunia kita yang akan kita tinggalkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah. Pentingnya membahas tema kiat mendapatkan fustul khatul. Wallahi para ikhwah, tidak ada obat untuk mengobati penyakit-penyakit di masyarakat. Di antaranya pinjol, judol, kecuali dengan ingat kehidupan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan nabi indah daripada dunia yang kita tinggali sekarang itu obatnya taib sekarang kita masuk kepada apa itu husnul khatimah para ulama mengatakan husnul khatimah أن يوفق العبد قبل موته للابتعاد عما يغضب الرب سبحانه والتوبة من الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال حسنا. أرديا سؤال محمد بري بتشق علي الله من meninggalnya Untuk menjauhi apa saja yang membuat Allah murka, itu intinya baik dengan menerjakan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, lalu meninggal di atasnya. Itulah disebut dengan husnul khatimah. Ya, mau dia di atas langit, di atas daratan, di atas... Di, di di lautan mau dia di dalam masjid di dalam rumah di dalam pasar kalau seandainya keadaannya seperti itu dia dapat husnul khatimah laki-laki perempuan anak kecil orang dewasa orang alim orang jahil yang berwenang rakyat jelata kalau matinya di atas ketaatan Menjauhi apa saja yang dimurkai oleh Allah Dan dia mati di atas itu Maka itulah yang disebut dengan husnul khatim Mau dalam keadaan tabrakan Dalam keadaan tidak tabrakan Mati di atas kasur karena sakit Kalau seandainya dalam ketaatan kepada Allah Maka niscaya dia di atas husnul khatim dan ingat yang baik-baik bahwa yang mengetahui si fulan husnul khatimah, si fulan tidak husnul khatimah hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa mendoakan karena kita manusia menghukumi sesuatu hanya secara lahiriah saja, tidak bisa menetapkan si fulan husnul khatimah si fulan khusnul khatimah tidak. Kita hanya berdoa semoga si fulan mendapatkan khusnul tidak bisa menetapkan memastikan karena itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Coba perhatikan ada sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu Suatu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berperang. Ada seorang yang dikira oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah mujahid berjihad di jalan Allah berperang dan pasti penghuni surga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu min ahlinna. Orang ini penghuni neraka. Para sahabat bingung, di antaranya Sa'ad bin Sa As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Mengapa kau bisa Padahal orang ini kalau berjihad benar-benar semangat melawan musuh tanpa takut. Secara lahiriah mata kasat kita di kita lihat orang ini baik. Tapi Allah yang lebih tahu. Makanya kita tidak bisa menetapkan si fulan pasti surga, si fulan pasti neraka. nggak bisa. Itu hak milik Allah subhanahu Lalu apa yang terjadi? Dan Rasulullah SAW tidak mungkin bohong setelah orang itu diikuti oleh Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu ternyata ketika berperang orang itu terkena sabetan pedang tidak kuat terhadap luka yang dia dapatkan pedang yang dia pegang dia balikkan ke dalam dadanya kemudian dia tancapkan dadanya ke pedang tersebut Akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri. Di tengah medan pertempuran orang mengira dia mati-mati syahid. Maka Sahal bin Sa'ad Al-Sa'id radhiyallahu anhu langsung mengatakan. Asyhadu annaka rasulullah. Wahai Nabi Muhammad SAW aku bersaksi bahwa engkau adalah rasulullah. Benar engkau yang engkau katakan tersebut dia penghuni neraka. Karena ketika dia berperang, kesakitan tidak tahan akhirnya dia bunuh diri. Maka para ikhwah sekali lagi cerita ini saya bawakan menunjukkan bahwasanya husnul khatimah hanya Allah yang tahu. Kita manusia hanya bisa apa? mendoakan. Tadi saya katakan para ulama mengatakan bahwasanya husnul khatimah adalah seseorang yang mati di atas ketaatan, menjauhi apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ist'amalah." Nih perhatikan, introspeksi diri kita Jika Allah menginginkan kepada seorang hambanya kebaikan, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah memakai hamba tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah memberi petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum meninggal. Saat meninggal dalam keadaan sujud. Saat meninggal dalam keadaan mengumandangkan azan. Saat meninggal dalam keadaan beriktikaf. Saat meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saat meninggal dalam keadaan berda'wah. Saat meninggal dalam keadaan duduk di majlis ilmu. Saat meninggal dalam keadaan berzikir, saat meninggal dalam keadaan berpuasa, saat meninggal dalam keadaan pergi ke kota Madinah berziarah ke Masjid Nabawi, saat meninggal dalam keadaan berihram dan seterusnya. Tapi ingat, itu kita sebagai manusianya hanya bisa mendoakan. Yang lebih tahu bahwasanya dia husnul khatimah atau tidak hanya Ziarah Maka tidak bisa kita katakan. ada sebagian orang saya lihat di media sosial. Siapa yang ingin melihat ini adalah penghuni surga. Maka lihatlah orang ini. Tidak bisa. Itu hanya bisa siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil. Yang menunjukkan bahwa Husnul Fatimah adalah orang yang mati saat dia mati. Dalam keadaan menjauhi apa yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza wa Allah jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan maka Allah akan memaniskannya 'asala Kemudian "wa ma asaluhu" Apa yang dimaksud memaniskannya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam Yafthahul Azza wa Jalla, Lahu qabla mauti, ya kakak-kakak ya. saya yang umur lebih daripada saya 50-an paman saya, kakek-kakek saya yang seumuran dengan bapak-bapak saya di sini, perhatikan bagaimana akhir hidup kita. Apakah masuk ke dalam hadis Yafthahul Allah membukakan. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Itu petunjuk dari Allah. Allah membukakan untuknya amal saleh. Sebelum dia meninggal, kemudian Allah wafatkan dia di atas amal saleh itu. Gemar dia bersedekah. Ternyata dia wafat di atas amal saleh itu. Suatu ketika saya waktu itu masih di Arab Saudi dan waktu itu, pemerintah Arab Saudi mengumumkan secara resmi bahwa seluruh penduduk Arab Saudi boleh untuk mengumpulkan uang secara resmi di kantong-kantong tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh negara untuk membantu. kaum muslimin yang ada yang berada di Palestina di kota Gaza secara khusus bukan sekarang ya sudah lama ini kejadian suatu ketika datang orang jadi misalkan di sini ada panitia pengumpulan dana datang orang bawa duit real segepok kemudian diterimalah oleh panitia terima kasih jazakallahu khairan atas sedekahnya mudah-mudahan ber Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadah Tapi yang aneh uangnya tersebut penuh dengan darah. Kemudian panitia bertanya mohon maaf ini uangnya kami terima. Tapi kalau boleh bertanya kenapa ini penuh dengan darah? Dan ini masuk orang Arab Saudi waktu itu. Kemudian diceritakanlah bahwa e, ini bukan uang saya, tapi ini uang seorang yang mau bersedekah. Kemudian Allah bertakdir dia terjadi tabrakan di tengah jalan. Sebelum meninggal dia berwasiat kepada saya sampaikan ini sedekah saya untuk penduduk Palestina. terutama di kota Gaza untuk membantu mereka. Thummah yaqbithuhu alaih. Kemudian Allah me cabut nyawanya di atas keadaan seperti itu. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan al oleh Allah. Nanti saya akan jelaskan bahwa al-insan yamutu ala ma asha Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati yang mempunyai kebiasaan buruk. Jangan-jangan itu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang bertakdir untukmu mendapatkan su'ul khatimah. Keadaan mati yang buruk. Dan bersyukurlah kepada Allah. Ketika seseorang semakin hari diberikan petunjuk oleh Allah. Untuk beramal saleh. Semakin hari diberi petunjuk oleh Allah. Untuk beramal saleh. Mintalah keistiqamahan. Karena itu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut dengan husnul khatimah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyebutkan kiat-kiat agar kita mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat-kiat seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah yaitu. seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan husnul khatim maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat banyak beliau baca di antara doa-doa yang beliau baca adalah yaitu Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala deel. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini kiat paling istimewa doa agar mendapatkan husnul khatimah. Apalagi para ikhwah, kita tidak tahu di zaman ini zaman ghurbah. Zaman keterasingan mengerjakan Islam yang benar dari Rasul sallallahu alaihi dianggap orang asing. Tidak ada kawan yang menolong. Kerusakan di mana-mana. Syubhat begitu menyambar-nyambar. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ya musrif al qulub, sarif qalbi ila taat. Wahai yang membolak balikan hati, palingkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ini adalah kiat pertama dan paling utama. Karena si fulan diberikan husnul khatimah, si fulan diberikan suul khatimah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ada dua lafaznya dari doa. Ya muqallibal al-qulub. sabbit qalbi ala dinik. Yang kedua. Ya musarifal al-qulub. Sarrif qalbi ila ta'atik. Kemudian doa yang ketiga adalah. Allahumma a'inni. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu serta beribadah yang baik kepada. Ini harus pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kekuatan manusia. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki dan saya saya nasihatkan di sini untuk diri saya pribadi. As-salatu fil bait min sifatil munafiqin. Salat di rumah bagi laki-laki yang balik berakal dan dia mukim selain wanita yang haid dan nifas adalah termasuk dari sifatnya orang-orang munafik. Ini perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita sibuk punya pekerjaan. Tetapi ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah menyempatkan waktu untuk bisa salat berjamaah di masjid. Membaca Al-Qur'an. Yang mana sebagian orang tidak mempunyai wirid membaca Al-Qur'an. Dan waktu yang paling afdal membaca Al-Qur'an di malam hari, Kalau seandainya tidak ada pengajian antara maghrib dan isya. Ulama terdahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menganggap aib kalau seandainya ada orang di antara maghrib dan isya tidak mengerjakan ibadah di atas sejadahnya. Mereka memperbanyak salat. Mereka membaca Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah terbenam matahari, terutama habis salat isya, Beliau mengetahui ini si Fulan adalah perumahannya, kompleknya orang-orang Asyariyin. Kenapa? Karena yusma'u min buyutim dawiyun kadawiyin nahal. Didengar dari rumah-rumah mereka suara dengungan bacaan Al-Quran seperti dengungannya lepah. Waktu yang paling baik untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzzammil, kumillayla illa qalilat. nisfahu aw inqus qalila aw zid alayhi wa rattilil orang yang sedang berselimut yang sedang tidur qum inna qalila bangunlah malam walau sebentar setengahnya atau kurang daripadanya atau ditambah boleh dan bacalah Al-Qur'an Aneh kalau seandainya ada seorang muslim Tidak memiliki wirid baca Quran di malam hari ini tentunya ketika seseorang tidak mempunyai kegiatan seperti majelis ilmu seperti ini. Dan itu pertolongan itu itu bisa kita lakukan kalau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering-seringlah berdoa Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ya Allah, tolong aku untuk senantiasa taat kepadaMu, berzikir. mengingatmu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Mengerjakan salat ba'diyah qabliyah, perlu pertolongan dari Allah. Mengerjakan salat malam, witir, bahkan cuma santurka, satu rakaat, satu rakaat witir. Perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak salat witir kalau seandainya bulan bukan bulan Ramadan, Imam Ahmad rahimahullah menolak atau membenci orang yang tidak sholat witir bahkan tidak diterima persaksiannya karena tidak sholat witir. Ini perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa juga yang patut dibaca untuk mendapatkan husnul khatimah adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghi. aslih li sya'ni kulla fala takilni ila nafsi tarfata. wahai yang maha hidup yang berdiri sendiri dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit perbaiki seluruh keadaan sampai matiku perbaiki seluruh keadaan fala takil ila nafsi tarfata. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Sebagian orang ingin sholat berjamaah bersandar kepada pengaturan waktunya tanpa mengangkat tangan mustahil. Sebagian orang ingin ber membaca Al-Quran di malam hari mulai malam ini nih sebelum tidur mulai malam ini tanpa berdoa kepada Allah mustahil bisa. Para ulama mengatakan di antaranya fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. La sa'adah illa bi ta'ah min Allah. La sa'adah illa bi ah ta'atin la. Wa la ta'ah illa bi 'aunin min Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada ketaatan bisa dikerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Bersedekah. Jangan bersedekah untuk orang lain. Bersedekah untuk anak istri bahagiakan anak istri Berima sandang Pangan yang istimewa Untuk anak istri, -istri kita Tidak ada sifat bakhil Ini khusus untuk laki-laki Gak mikir kalau seandainya Dia ingin menafkahi anak istrinya Tidak terlalu berpikir panjang Dia beri Apa saja yang dia bisa beri untuk anak istrinya Sebaik-baiknya Sebelum memberi orang lain Tidak bisa seperti itu Kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan, dan ingat para para laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yastamirul ashuh fi qalbi al-abd abadan tidak akan terkumpul sifat bakhil dan sifat iman di dalam diri seorang hamba selamanya akan mungkin kapan kita bisa tidak bakhil terutama kepada anak istri kita kepada rahim-rahim kita sebelum orang lain. Adik kakak, orang tua, paman bibi, keponakan. Dan subhanallah. Saya melihat kebiasaan orang-orang di Arab sana. Kalau keponakan itu seperti anak sendiri. Dan itu memang ada hadis Rasulullah SAW. Al-Qa'la fi um. Saudara ibu. Bibi kita yang merupakan saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu sendiri. Dari sinilah akhirnya keponakan-keponakan itu bagaikan anak kita sendiri. Bagaimana sifat bakir lepas dari dekolbu kita. Akhirnya kita sebagai seorang dermawan. Yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi doanya banyak saya sebutkan tadi. Yang pertama apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala adik. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kemudian yang kedua, ya musarrifal al qulub, sarif qalbi ila taat. Wahai yang memaling malingkan qalbu, palingkan qalbuku untuk selalu taat kepadaMu. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Yang keempat, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini doa agung luar biasa. Birahmatika astaghith. Orang kalau baca doa ini sudah rapang udahnya, Karena dia sudah melepaskan segala macam kekuatannya dengan rahmatmu. Aku minta pertolongan. Aku nggak sanggup kecuali kalau engkau memberikan kesanggupan. Aku tidak kuat kecuali kalau engkau memberikan kekuatan. Birahmatika astaghith. Aslih li kulla, ila nafsi Perbaiki seluruh urusanku Sampai matiku perbaiki Jangan sampai kaki ini Pada hari matiku me Berjalan melangkah ke tempat yang engkau murkai ya Allah Perbaiki Karena tidak bisa kita kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Syaniku seluruh keurusan Dan jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk saat ini. Saya mohon izin habis ini uh, adhan isya, salat isya. Habis itu kami minta izin untuk dilanjutkan. Okay? Boleh tidak? Okay? Ya. Yeah. Demikian salallahu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Ibnu Batuta Nusa Dua Bali yang semoga selalu diberikan afiat al oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua agar seseorang mendapatkan husnul khatimah yaitu berakidah yang benar apa arti akidah berkeyakinan yang benar keyakinan yang benar apa yaitu tauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil ini adalah sebab yang paling utama juga untuk mendapatkan khusnul khatimah.

Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rab kami adalah Allah Yang mengucapkan Rab kami adalah Allah Itu bertauhid Mengucapkan La ilaha illallah Beribadah hanya kepada Allah Tidak mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia istiqamah Yaitu Adi akidah yang benar tersebut Membuat dia istiqamah di dalam ketaatan Karena orang yang berakidah yang benar Dia tidak ria Ria penyebab terputus amal Kapan dilihat orang Maka dia tidak beramal eh, Dia mau beramal Kapan tidak dilihat orang Tidak mau beramal Dan ria adalah kerusakan akidah Dan di zaman sekarang Ria sangat luar biasa Jauh-jauh bayar mahal Untuk umroh, untuk haji Kemudian pergi ke Masjid Nabawi Berziarah Ke Masjid Nabawi Dan ke kuburan Nabi Dan dua sahabatnya Kemudian Juga pergi berumroh Ke Masjidil Haram Ini mau haji Pergi ke eh, Wukuf di Arafah Maka tidak perlu Untuk selfie karena dikhawatirkan ria dan dusta, jadi mengumpulkan dua dosa besar, ria dan dusta. Coba saat di depan Ka'bah, ayo foto, ayo foto. Dia nggak sedang berdoa tuh, berhati bohong. Dan juga ingin menampakkan awal, karena ria itu adalah an yuzir al insan nas indahum liyamdahu Ria adalah seseorang memperlihatkan amalnya di hadapan manusia atau memperbagus amalnya di hadapan manusia untuk orang lain memujinya itu ria dia memperlihatkan segala kemudian oh, plus dusta tidak sedang berdoa itu saya pernah diceritakan oleh syekh saya di Madinah, ada orang datang dari luar Masjid Nabawi, kemudian datang kesak, tiga orang, empat orang, lalu terjadilah sesi pemotretan dari luar. Tidak sholat, langsung duduk, kemudian tercakup, seakan-akan dia sholat, tidak sholat. Ini riaknya ikhlas, ya? benar benar sih nggak salah datang dari luar hanya sekedar ingin sesi foto potret oh, di zaman media sosial ini sangat mudah seseorang untuk terjangkit ria menampakkan amal agar orang memuji dan itu adalah kerusakan akidah dan itu bisa berpotensi tidak husnul khatimah saya beri contoh ya Saya ulangi. Oh, di zaman sekarang mudah untuk menampakkan amal. Dan itu bisa riak. Dan riak bisa berpotensi tidak mendapatkan suhusnul khatiman. Contoh misalkan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yuqadi'un Allah wa huwa khadi'uhum." Wa qamu ila qamu kusala. Yura'un nas Wa la Allah Orang-orang munafik. Mereka menipu Allah. Dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Kenapa amalnya malas? Karena riak menampakkan amal di hadapan orang lain untuk dipuji, disanjung, diberikan penghargaan, dicatat namanya. Diketahui oleh orang banyak, terkenal viral di media sosial. Ya, agar dipuji oleh orang. Ini untuk ini bisa menyebabkan kalau tidak dapat pujian berhenti amal dia. Makanya orang munafik solat yang paling berat bagi orang munafik solat apa pak? Solat subuh dan solat isya. Kenapa coba? Karena nggak ada yang lihat Dulu kalau sudah terbenam matahari Tidak ada cahaya Dulu tidak ada listrik Tidak ada yang lihat Akhirnya tidak beramal Aqqalu salawat alal munafiqin Salatul fajri wa salatul atama Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Hanya Bapak Ibu, tadi kita salat isya berjamaah bersyukur kepada Allah. kita. Saya diberi petunjuk untuk tidak jadi orang munafik. Bersyukur kepada Allah. Tidak dilihat orang, akhirnya terputus amal. Kalau sudah terputus amal, pas saat itu malaikat maut di depan pintu rumahnya, tidak husnul khatimah berarti. Ini menunjukkan kepada permasalahan yang kedua, sebab orang mendapatkan husnul khatimah adalah berakidah yang benar, bertauhid yang benar, tidak riak, tidak ingin dilihat orang agar dipuji tidak ingin di memperbagus amal apalagi saat imam tadi ya memperbagus amal makanya di rakaat kedua sengaja imam baca tentang riya itu untuk memperingatkan diri pribadi agar salat benar-benar hanya karena Allah bukan karena ingin dikatakan suaranya bagus salatnya khusyuk dan seterusnya ya karena kalau seandainya sudah tidak dapat pujian, terputus amal. Saat itulah mungkin malaikat maut mencabut nyawa. Akhirnya tidak dapat apa? Husnul hati. Maka berakidahlah yang benar. Jangan riak. Jangan ujuk. Apa itu rujuk? Ujuk adalah merasa memiliki amalan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oh, saya sudah hafal Quran 30 juz. Oh, saya sudah hafal hadis sekian ribu. Oh, saya sudah bersedekah sekian banyak. Saya sudah berumrah, berhaji sekian kali. Itu namanya ujub. Sedangkan orang lain tidak seperti saya. Itu namanya ujub. Antara ujub dengan ria, ujub lebih parah daripada ria. Kalau ria menginginkan pujian dari orang lain, Mencirikan Allah dengan orang lain. Kalau rujuk mencirikan Allah dengan dirinya sendiri. Ini bahayanya. Dan di zaman sekarang sangat mudah seseorang ingin menampakkan dirinya. Tak hati-hati Bapak Ibu Saudara Saudari. Berakidahlah yang benar. Saya kembali kepada ayat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah Akidah yang benar La ilaha illallah Tidak riak, Tidak ujub Kemudian dia istiqamah Gara-gara dia ikhlas tadi Dia istiqamah Tidak peduli Orang mau muji dia Mau melihat dia Tidak menguji, Tidak melihat Tidak peduli Yang penting saya beribadah Apa yang terjadi malaikat. Turun malaikat. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, ini adalah hina Sa hadarat Saat dalam keadaan sekarat turun malaikat. Yaitu husnul Fatimah Apa yang dilakukan oleh malaikat saat turun ketika dalam keadaan mau meninggal? Allah Jangan kalian takut. Wala tahzanu jangan kalian sedih. Maksudnya apa? Kalau kalian nanti dicabut nyawanya jangan takut untuk kehidupan setelah kematian. Kalian pasti bahagia. Wala tahzanu dan jangan kalian sedih meninggalkan anak istri atau suami anak. Kenapa? Karena mereka sudah ada yang urus. Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh kalian. Makanya karena ada orang yang meninggal sudah di luar sadarnya dia tersenyum. Dia seperti mengambil sesuatu karena diberikan kabar gembira oleh mala malaikat. Ini kiat yang kedua. Berakidahlah yang benar. Jauhi ria, Pak. Kalau Bu, kalau seandainya ada amalan yang bisa kita amalkan secara tersembunyi pilihlah opsi biar disembunyikan meskipun boleh untuk ditampakkan sedekah misalkan boleh kita tampakkan sedekah boleh tidak boleh disebutkan dalam Al-Qur'an uh... yunfiquna sirran wa alaniya. mereka bersedekah dalam keadaan rahasia dan terang-terangan boleh sedekah terang-terangan jadi kalau seandainya jumatan biasanya kan ada celengan lewat, tak? kemudian kalau seperti nyembunyikan, nggak usah, sembunyi -sembunyikan. -sembunyikan 25 nggak usah oh, disembunyikan. disembunyikan cuma ribu doang. Enggak usah, sedekah ya biasa. Yang penting jaga hatinya, Selet. Karena boleh diperlihatkan. Yang penting jaga hatinya, jangan Ria Ya, tetapi kalau ada pilihan, saya bersedekah sen tersembunyi atau terang-terangan mana yang dipilih? Semakin ini konsep ikhlas Pak. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Ya Satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Kalau seandainya terpaksa kita harus memperlihatkan amal. Seperti sholat berjamaah, seperti jadi imam, seperti jadi muazid, Seperti macam-macam berhaji, berumrah, mau nggak mau harus kelihatan orang. Maka pada saat itu nanti saat sendirian maka bayar itu. Apa maksudnya bayar? Bayar nanti saat sendirian di dalam kamar. Contoh, kita bahdia sholat maghrib tadi. Kalau pulang ke rumah kan jauh. Maka nanti malam pak Bayar. Lebih banyak Agar yang kita sholati di masjid Ba'diyah Mungkin ada ria-rianya terhapus dengan sholat malam kita saat sendirian Di dalam rumah tidak ada yang melihat kecuali Allah dan dua malaikatnya Begitu cara benar-benar orang mengikhlaskan ibadah Karena para ulama mengatakan Al-ikhlas istiwa'u a'malil abd fi zahir wal batin Ikhlas adalah samanya amalan seorang hamba Saat dia di orang banyak atau sendirian. Ini Bapak Ibu Saudara Kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga adalah carilah teman yang saleh agar dapat husnul hati. Tentang uh, ikhlas tadi agar dapat husnul khatimah berakidah yang benar. Surat Fusilat ayat 30. Kemudian teman yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 67. Ini bahaya teman yang buruk, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 67 na ya Allah kami dahulu di dunia mentaati pemimpin-pemimpin kami pembesar-pembesar kami yang menyimpang ya teman-teman kami yang menyimpang lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar hati-hati Pak Ya, carilah teman yang baik. Karena teman yang baik akan mengajak kepada kesalehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al akhilla yawma idzin li ba'dhin aduun illa al muttaqin." Yang artinya teman nanti di hari kiamat musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang yang bertakwa. seperti ini. Mereka nanti akan mengatakan, Ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasul Alangkah indahnya kami dahulu di dunia, mentaati Allah, mentaati Rasul. Tidak mentaati orang-orang ini, teman-teman yang yang mengajak kepada keburukan. Berapa banyak pak orang saleh buruk gara-gara temannya. Saya pernah kejadian menarik ini untuk menjadi perhatian kita. Ada seorang mantan artis, eh, advertising yang sering mungkin Bapak lihat di iklan-iklan, di billboard-billboard besar. Beliau ingin ketemu saya dengan suaminya, saya bilang, asalkan dengan suami boleh, Bu. Ustaz, saya hanya ingin cerita, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Apa ceritanya? Saya adalah artis yang di billboard-billboard billboard itu, Ustaz. Beliau bercadar, saya, tidak, tidak mengetahui. Kemudian beliau bercerita, saya dapat petunjuk, Ustaz. Untuk melepaskan kehidupan saya yang dulu. Buka aura, Kelabing malam, minum homer, dan seterusnya. Akhirnya saya bercadar, saya pakai jilbab yang lebar, pakai pakaian yang lebar. Kemudian teman saya satu-satu, teman, teman saya satu-satu mundur terat. Ini saya nggak punya teman dong. Dan beliau juga tidak mencari kawan. Yang soleh, Akhirnya lambat laun kembali lagi ke kehidupan yang dulu. Lepas sadar, lepas jilbab, mulai kelabing malam, mulai minum Saat sudah diberi hidayah, kemudian kembali lagi kepada jalan kesesatan. Saat itu saya sedang lagi dugem, Ustaz. Bersama teman perempuan saya, saat itu malaikat mau mencamut teman perempuan saya. Nyawanya, Mati tepat di pelukan saya, saya nangis sejadi-jadinya, bukan karena saya takut mati. Enggak. Karena saya merasa saya ini tidak tahu diri. Coba yang dicabut saat itu adalah saya, alangkah buruknya saya. Paham maksud saya ceritanya? Akhirnya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk yang kedua kali. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalili amman Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Perhatikan kepada siapa dia berteman. Bahkan Pak, eh, saya lihat para pengurus masjid Ibnu Battuta. Jadi kan teman-teman yang mungkin sudah kita berumur di atas 40-an, 50-an hiduplah di masjid. Saya pernah ke sebuah masjid, subhanallah pengurusnya semuanya orang-orang pensiunan. Bahkan mereka lebih suka di masjid dibandingkan di rumah. Karena di rumah dimarahin istri. <guluh> Ngapain di sini? Bosan saya lihat kamu. Kita sudah menikah 35 tahun, begini-gini aja. Karena anak-anak sudah besar. Anak-anak sudah nikah, sudah paling kumpul ketika bulan Ramadhan, ataupun ketika mudik. Akhirnya, mereka sibuk dengan hal-hal yang menarik, maka saya berpesan kepada DKM masjid yang mungkin sudah berumur: jangan mau diganti, kenapa? Itu tanda iman dari Allah. Innama man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama wa ata zakah wa lam Allah fa yakunu Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir mendirikan salat, membayar zakat tidak takut kecuali hanya tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang yang diberi petunjuk saya sering berpesan kepada para Jangan mau diganti Mungkin para ketua dan seterusnya pengurusnya yang di atas silahkan diganti Ya Yang penting saya ngurus masjid Mau jadi mau Nyapu Mau jadi puan yang ngurus masjid Akhir hidup yang baik Nah ini tiga Pesan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah Kiat yang pertama apa-apa? Ber, berdoa

Kenapa? Karena Ria memutuskan amal. Saat putus amal dikhawatirkan malaikat maut datang. Yang ketiga. Jadi teman yang nah. Yang ngajak untuk selalu taat kepada Allah. Ngajak untuk ingat surga. Takut neraka. Dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Husnul Khatimah sering dikaitkan dengan meninggalnya orang di hari Jumat. Apakah ini ada dalil yang sahih Ustaz? Karena terkadang kita menemukan fulan terlihat seperti biasa di keseharian. Namun meninggalnya di hari Jumat. Mohon penjelasannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia ini mendapatkan tanda husnul khatimah. Sekali lagi hanya tanda yang bisa menentukan dia dapat husnul khatimah sebenarnya siapa? Kita hanya berharap dia milik. Ada hadis yang berbunyi tentang pertanyaan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqa'a Allahu fitnatal qabr." Tidak adalah tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaga ia dari pertanyaan di dalam kubur. Kalau dijaga tidak ditanya dalam kubur berarti apa? Dan ingat Subhanallah. Kalau hati kita sedang keras Pak, malas berdoa, malas ibadah, tidak pernah nangis karena Allah, banyak banyak pergi ke kuburan ya tidak pernah nangis karena allah banyak banyak pergi ke kuburan rasul saw bersabda ya. waktu itu ceritanya Uthman bin Affan manusia terbaik ketiga setelah para rasul para nabi Abu Bakar Umar Uthman manusia kebaik tertiga setelah para rasul para nabi beliau pernah berziarah kubur Kemudian beliau menangis tersudu-sudu sampai ia bula Sampai air matanya membasahi jenggot beliau. Kemudian para sahabatnya berkata. Tadkurul jannah tawan narla tabgi wa tabki min ada. Wahai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Tapi engkau tidak menangis. Tapi kiliran engkau melihat kuburan engkau menangis. Apa sebabnya? Lihat. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Samir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-qabru awal manazil, awwal manzil min manazil al-akhirah.' Kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan kehidupan akhirat setelah kematian. Pertamanya kuburan. Fa in najaa minhu fa ma ba'dahu aisanum" yang selamat dikubur maka fase-fase kehidupan setelahnya di kehidupan akhirat lebih mudah untuknya. Wa in lam yanjubinha fa ma ba'dahu ashaddu. Kalau tidak selamat dikubur maka fase-fase kehidupan setelah kuburan lebih dahsyat, lebih sulit untuknya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat berdasarkan hadis ini diselamatkan dari pertanyaan kubur. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Siapa? Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diselamatkan berarti dia mendapatkan usul khatiman. Tetapi timbul pertanyaan, Ustaz, ada orang yang tidak beriman kepada Allah meninggal hari Jumat. Apakah juga berarti dia husnul khatimah. Nah dari sinilah sebagian orang mengatakan hadisnya lemah atau mulka. Wallahu alam pada ikhwa Allah subhanahu wa ta'ala hadisnya sahih. Akan tetapi syarat untuk mendapatkan husnul Fatimah bukan hanya meninggal di hari Jum. Tetapi ada syarat-syarat lain seperti berakidah yang benar beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Jadi bisa saja seperti itu dia dapatkan asalkan akidahnya benar dan matinya tidak di atas khatib, tidak di atas uh, maksiat. Contoh misalnya ada orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, pas lagi minum-minum homer, homernya oplosan. Rugi dunia akhirat. Itu ya homernya oplosan sekali tegak mati ya apakah dia dinyatakan husnul khatimah tidak ya kenapa karena husnul khatimah mengumpulkan syarat-syarat yang lain diantaranya mati di atas ketaatan mati di atas akidah yang benar kemudian ada yang menarik di sini beliau katakan namun kita menemukan fulan terlihat seperti biasa di keseharian. Namun meninggalnya di hari Jumat. Ingat Pak. Seperti yang kita ungkap tadi. Bahwa husnul khatimah si fulan. Si fulan tidak husnul khatimah urusan siapa? Kita hanya berdoa. Dan menghukumi secara Allah zahir. Dan ini pula yang menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah remehkan orang lain. Walaupun dia bermaksiat. Mungkin dengan maksiatnya tersebut kemudian dia bertobat kepada Allah. Allah memberikan taubatnya dan ampunannya. Sedangkan yang meremehkan orang bermaksiat dia punya hucup, Akhirnya dia mati di atas. Tidak amal saleh. hati-hati jangan pernah remehkan orang bermaksiat. Tugas kita ketika melihat orang bermaksiat kita nasihati. Bukan dihina. Bukan direndahkan. bukan dilecehkan tetapi diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Ibnu Battuta Nusa Dua Bali yang sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk kajian di Bali ini. Ini adalah kunjungan saya setelah 4 tahun di Bali. Jadi masjid pertama saya datang juga ke sini belum pernah datang sebelumnya. Semoga Mudah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan saya ucapkan semoga kita berjumpa lagi dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Kalau tidak berjumpa di dunia maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.